Ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Bang Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Tutor akan memberikan tutorial cara untuk menghapus folder Windows All pada Windows 10 ya, teman-teman. Folder Windows All ini tentu saja mempunyai size atau ukuran yang sangat tinggi ya teman-teman. Sebelumnya saya cek itu ukurannya sampai 14 GB ya. Itu tentu saja sangat memberatkan atau membuat hard disk kita cepat penuh ya, terutama untuk disk C. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masuk ke tab pencarian, kita cari disk clean up. Nah, di sini sudah muncul. Langsung saja kita open aplikasinya. Oke, kita pilih partisi yang ingin kita clean, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Nah, tampilan seperti ini, sedang scanning. Kita tunggu sampai scanningnya selesai ya, teman-teman. Yap, ini sudah selesai scanning. Lalu kita langsung saja pilih sampai yang ingin kita hapus ya. Ini Windows upgrade log file kita hapus juga. Lalu kita pilih Previrus Windows Installation untuk 19,9 GB ya. Sudah hampir 20 GB. Lalu thumbnail temporary file sudah terhapus. Nah, sudah terhapus semua ya. Kita klik OK. Lalu delete files. Lalu kita tunggu sampai deleting filenya selesai ya. Tunggu sampai penghapusan file tersebut selesai. Nah, di sini terdapat tampilan ya. Apabila kita menghapus ini file Windows Installation yang Previrus Installation-nya, maka versi Windows itu, maka kita tidak dapat kembali ke versi Windows sebelumnya. Langsung saja kita klik yes ya, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sampai proses cleaning-nya selesai. Di sini pada proses Previrus Windows Installation-nya cukup lama ya, karena melihat jumlah file dan juga ukuran filenya yang cukup tinggi, maka prosesnya di sini cukup lama ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah di pertengahan. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Di sini sudah hampir selesai ya. Cuman kita
sabar saja menunggu proses penghapusan filenya selesai. Oke, ini dikit lagi ya teman-teman, sudah hampir selesai. Ya, proses Windows installation-nya sudah hampir selesai. Lagi teman-teman, sabar saja ya. Ini sudah selesai ya. Jika jendela tampilannya sudah hilang, maka penghapusan foldernya sudah selesai dan ini sudah tidak ada ya folder Windows Org-nya. Dan tentu saja partisi C kita sudah cukup berkurang ya penggunaannya. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kurang jelas, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.